Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube sahabat uh, di channel sahabat ini semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di YouTube yang sama ya di channel yang sama uh, pada pertemuan kali ini atau kegiatan kita pada hari ini kita akan melakukan pembukaan padi yang pertama kalinya ya kawan-kawan di usia 15-14 hari setelah tanam ini ya ini alias uh, telat pemupukan karena ini punya saudara ya disuruh bantu pupuk uh, nggak ada yang pupuk makanya telat ya jadi saya bantu hari ini pembukaan ini luas lahan sekitar 8 area ya uh, 800 meter ya 400 meter persegi ini pembukaan yang pertama kalinya di usia 14 hari setelah tanam ya ini jelat belum, bukan teman-teman. Katanya tadi sudah saya tanya, uh, sudah dilakukan uh, pemprotan kemarin, ya, satu kali dengan insektisida meredakan kolombus, ya, bahan aktif uh, dan supermatrine. Ya. Teman-teman, uh, jadi teman-teman, ini pupuk yang kita gunakan hari ini, ada pupuk SP36-nya, uh, 20 kg, uh, 25 kilo Uh, uraian 25 kilo dan poskanya 25 kilo ya total semuanya untuk lahan uh, 800 meter persegi uh, kita lakukan pemupukan dengan dosis uh, total 75 kilo ya teman-teman ini pemupukan hanya satu kali karena nggak ada yang bekerja jadi kita maklumi ya uh, bukan petani ini ya petani desa ya jadi nggak tahu cara sistem sistem pemupukan. Ini akan kita pantau ya. Tadi sempat juga uh, dia ngomong uh, suruh semprot nanti kalau sudah waktunya ya. Nanti akan kita lihat dulu apakah ada waktu atau kesempatannya. Kita teman-teman langsung saja kita aduk pupuknya. Ya.

我还不对么？家伙，不对呀！ teman-teman setelah kita aduk ya ini lahannya, oke teman-teman langsung saja kita lakukan ya. Oke okay, teman-teman, mungkin sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.